Pasangan suami istri ini sudah lama menjadi incaran kepolisian lantaran bisnis haramnya mengedarkan narkoba di wilayah Makassar. Keduanya ditangkap di daerah Pampang, Makassar saat melakukan transaksi dengan aparat kepolisian yang sedang menyamar. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 50 gram serta sebuah telepon genggam. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau kurungan seumur hidup. Jadi kami dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar, khususnya tim Elam, telah melakukan penangkapan atau telah mengamankan sepasang suami istri yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Di mana untuk TKP-nya itu di jalan Pampang, kemudian BB yang kita temukan kurang lebih seberat 50 gram dari satu bal yang diduga kami duga adalah narkotika jenis sabu. Kemudian pasal yang kami terapkan adalah pasal 14 ayat 2 dan juga 12 ayat 2 yang mana ancaman hukumannya minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.